Lebaran tetap buka jam 1. Pihak sarunde tapi kok mimi. Pihak sarunde. Gorontalo. Pihak sarunde Gorontalo, Indonesia. Masih Indonesia ini. Ini pihak juga ya, bukan, ini bukan pihak ini. Wow, now, now, mula malo asari dulahu. Ini semacam bambu diikat ini, hiasan. Ternyata cuma hiasan itu. Ini sari pasundan. Iya. Ini sangat enak ini. Saya paling suka nih sari pasundan. Tapi kenapa di Gorontalo ya? Gorontalo tapi sari pasundan. Mungkin cloning antara pihak dengan apa ya? Coklat. Keripik keju masih lama expirednya. Belanja dulu yang pedes mungkin deh. Yang flam or flame. Kalau di Manado keripik pisang goroho itu, di sini menarik sekali kemasannya. Rasa green tea. Buh, tak ada, kosong. Ini keripik pisang, tapi rasanya gula merah ini. Rasanya pengen membeli semua ya. Kayaknya enak semua, murah, 14.000. Jamu-jamu sis. Gorontalo Robusta Cafe, kopi murni khas Gorontalo, diolah dari biji kopi Robusta asal Gorontalo dengan teknik sangrai. Kayaknya enak ini ya, beli ah.
batang harganya 45.000. Oh, ada permen juga semua. Ternyata di Gorontalo bukan cuma pilihan kacang rege Abang Alfa 27.000. Sampai sambil dua ale ale lo dutu walo tine lo e bolo to la kula kulo ikan dulu tak terus bani kiki no beli tabu ngelopai omai. Ini sebenarnya cuma pisang guruhu, cuma dikemasnya itu menarik sekali nih. Ada rasa green tea, ada rasa susu. Susu ini rasa kopi banyak, kreatif banget. Ini ikan roa, ini ikan roa aja kemasannya luar biasa ya. Kayak gini dijamin anu apa bersih ya, sehat ya. Tapi mahal, bikin kanker. Kawatitilan dahu boe lilo putu mau malo mate lolo hutila mau biawa. Banyak ya belinya ya, borong ini. Kalau belanja di pihak Sarun itu ada testernya ini. Ini testernya, jadi kalau mau beli pihak bisa rasa dulu, tapi karena puasa jadi kami nggak bisa nyicipin, nggak enak. Ada panada kue dumalo, kue dumalo ini. Kue dumalo harganya 26.000. Panada 22.000. Kurma kering. Mbak, kenapa namanya Sari Pasundan, Mbak? Kenapa nama Sari Gorontalo kek? Waalaikumsalam kata kedua, sayalah datang menghibur anda dari pemuda sampai ketua.